Brigadir artileri Angkatan Bersenjata Rusia terkam menghancurkan mortir otomatis Vasilyok dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 31 Agustus 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, meriam 2A65 MSTAB dari Brigadir artileri ke-238 Angkatan Bersenjata Rusia dengan akurat bekerja melawan posisi mortir militer Ukraina. Akibat serangan tersebut, mortir otomatis 2B9 Vasilyok milik Ukraina diklaim hancur beserta awaknya. Serangan api yang teratur dan efektif yang dilakukan oleh pasukan artileri Kuban membantu divisi senapan bermotor ke-20 Angkatan Bersenjata Rusia dengan cepat melumpuhkan tentara Ukraina dari tanah di Donbas, jelas narasi unggahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.